sejahtera semua, selamat datang ke channel ini untuk berita terkini berkaitan dengan artis dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Diana Daniel file cerai terhadap Farid Kamil. Tiada angin, tiada ribut, pelakon Diana Daniel memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya Farid Kamil pada awal bulan ini. Memetik Kosmo, permohonan cerai itu dibuat atas alasan tiada persefahaman dan telah berlaku syikak, yaitu perbalahan berpanjangan. Difahamkan, permohonan cerai tersebut telah disebut di Mahkamah Rendah Syariah Subang Bestari pagi kemarin. Bagaimanapun, Farid atau nama penuhnya Farid Kamil Zahari enggan melafazkan cerai tersebut. Difahamkan, pasangan itu tidak lagi tinggal serumah. Sehubungan itu, Hakim Syari'i Syukran Yusuf memerintahkan pasangan itu untuk menjalani proses jawatan kuasa pendamai. Untuk rekod, Farid dan Diana berkawin pada 2012 dan pasangan itu dikurniakan dua orang cahaya mata bernama Muhammad dan Nur Aurora. Sekian info, terima kasih.